Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Amma ba'du, pemirsa dimanapun berada, pemandangan paling indah dalam hidup ini ketika kita melihat titipan-titipan Allah ini menjadi anak yang soleh, tumbuh di lingkungan yang soleh. Doa kita buat mereka tidak ada ragamnya kecuali mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang bukan cuma sekedar baik untuk dirinya, tapi menjadi qurrata ayun, pandangan mata yang indah buat kedua orang tuanya. Mereka yang akur, si kakak mencintai adiknya, si adik menyayangi kakaknya. Ini merupakan khayalan yang indah dalam hidup. Demi Allah, ini semua terjadi kalau betul-betul kita paham bahwa hal jazaul ihsan ilal ihsan, datangnya kebaikan dengan cara yang baik. Maka tidak mungkin kebaikan datang dengan cara yang buruk. Membesarkan mereka, mendidik mereka, memberikan yang halal ke badan mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Kadang-kadang kita enggak berasa bahwa anak kita tumbuh dengan cara yang haram, sehingga karakter penghuni neraka dia miliki karena rezeki yang haram yang kita berikan sama mereka. Oleh karena itu, berikanlah yang halal. Allah akan muliakan keluarga kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.